Saya Saputra sini. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan macam mana saya buat decking. Okey. Decking ni lebih kurang dia punya panjang je dalam 21 kaki dan lebar lebih kurang 4 kaki ke 5 kaki. Okey. Kita gunakan pelet. Pelet jenis papan yang rapat. Actually pelet ni memang susah nak dapat. Saya booking pun lebih kurang sebulan lebih. Every week kita follow up dengan supplier untuk dapatkan pelet jenis ni. Dan saiz pelet ni lebih kurang 42 inci darab 42 inci. Okey, so kita susun macam ni. Dan dari segi foundation je. Okey, macam mana sebab? Jom. Okey, first step je untuk nak dapatkan surface atau decking dengan permukaan yang rata. First kali dia punya foundation. So apa peralatan yang kita perlukan, inilah, which is laser. So kita akan gunakan laser. Kita akan letakkan satu tempat menggunakan tripod ni. Then kita dapatkan satu ketinggian yang kita nak. Then kita akan gunakan ini. Ini jig simple ya yang saya buat. Just lebihan plywood dan juga lebihan kayu. So macam mana bila kita letak batu-bata nanti, kalau tengok belakang ni kita nampak batu-bata kan, tapi surface dia belum cukup rata. So apa yang kita akan buat, kita akan letak dulu laser. Kita dapatkan satu ketinggian yang kita perlukan dan kita akan pastikan laser ni kena pada line yang kita buat ni. So untuk setiap tapak, setiap batu-bata yang kita letak, just kita letak macam ni dan pastikan line laser tu berada tepat pada tanda ni lah. So macam tu, simple je. Contohnya macam ni, kita dah ada laser, permukaannya rata dan kita akan make sure, okay, kita akan make sure line ni kena pada yang kita tentukan ni lah, laser ni. Okay. Lalu tinggi, so kita kena rendahkan laser ni. Okay, so just simple lah. Kita just letak laser tu dekat sini. Dan kalau kita tengok, kita dah ada satu tanda dekat sini, laser. Ni salah satu yang saya dah buat. Kita akan pastikan laser ni, kita akan dapat dulu ukuran laser ni dengan ketinggian tanda yang kita dah buat ni. So kita akan buat terus untuk keseluruhan lebih kurang apa ni, 21 tapak. Okey.
mask doesn't come off. Hujan sebab benda ni not bad, okay lah. So kita baru almost half, kita dah siapkan tapak dan juga kita terus letak pallet. Asal yang tu paling mudah kot, banding kita siapkan dulu dan baru kita letak pallet, sebab sizing, bukan sizing lah, di segi ukuran apa semua tu kita tak nak ada yang apa ni, lari. Kita nak ada yang lari. So yeah, another separuh lagi, half lagi kita nak settlekan. Okay. Complete guys. Akhirnya kita dapat satu permukaan yang nak kata rata perfect tak juga, ada juga bahagian yang rendah, ada juga yang bahagian tinggi, tapi tolerance lebih kurang 5 ke 1 cm je lah. Dan sebabnya of course lah, pallet ni pun tak semestinya 100% size yang sama kan. So inilah dia. Dari segi improvement, depends. Kalau saya nak improvekan dari segi nak bagi rata, mungkin kita just letak cement board. Cement board 6mm pun dah cukup dah untuk platform ni. Tapi so far, since semua ni pun sementara, temporary, so kita tak perlulah nak berlebih-lebihan untuk buat decking ni. Cukup sekadar kita dah ada decking untuk memudahkan kita buat kerja-kerja kayu nanti. Oh, okeylah, tu dia. Sebab sedikit kita pun dah lebih kurang 6.5 lebih 6.5. Banyak lagi projek lain. So mungkin kita akan mula fokus pada cabin ni pula. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.